Okay, hai semua. Uh, sebentar ya, saya ada masalah teknikal. Saya punya slide tidak boleh load. Uh, boleh tunggu sebentar. Oke, okay, hai semua. Uh, screen nampak. Saya punya slide tidak boleh load. Uh, tidak apa. Hari ini kita akan pakai um, live charts. Sepatutnya kita punya topik hari ini adalah uh, ichimoku, strategi ichimoku. Tapi saya punya slide stuck. Saya restart. Saya punya komputer pun tidak boleh. Oke, okay, uh, tidak apa. Hi Samuel, I'm good. Thank you. How are you? Hi, Fendi. Hi Fendi. Hi Heru. Hi Leonard. Hi Tan. Hi Yoga. Hi Daffy. Hi Jessica. Hi Muhammad. Hi, yeah. Hi, James. Sorry I'm late. Um my my slides are stuck. I don't know why. I'm still trying to load it. Okay. Uh, never mind. Okay. Uh, hi semua yang hadir hari ini. Oops. Eh, maybe my slide can't Okay. Uh, guys. Uh, bagi saya lima minit ya. Saya cuba lagi load my slides. Hai semua. Oh okay, my mic was on mute. Sorry. Okay, uh, semua yang hadir hari ini boleh nampak saya punya screen dan boleh dengar suara saya. Boleh tolong type dalam chat box. Okay, uh, saya punya slides dalam bahasa. Saya tidak tahu kenapa ada error atau uh, dia stuck. So saya akan pakai slides bahasa English ya. Okay, tapi saya akan buat translation lah. Okay? Oke, okay, um, selamat datang semua dan selamat sejahtera. Maaf ya lambat saya punya tadi ada masalah teknikal. Oke, okay, saya harap semua semua baik, semua boleh dengar. Yang lain selain Samuel semua boleh dengar. Dan screen boleh lampak. Nampak? Oke, okay, bagus. Hi Hiro, hai Ignatius, hai Josh Oke, okay, bagus. Uh, kita sambungkan ya. Oke, okay, jadi hari ini kita punya agenda adalah untuk belajar uh, indikator Ichimoku Kinko Hiyo, Ichimoku Cloud, oke. Okay? Um, saya punya slide yang saya sudah cakap tadi. slide bahasa saya tidak boleh dipakai, dia ada error. Jadi saya pakai slide English. So kita akan mula dengan Ichi uh, apa itu Ichimoku Kinko Hyo dan Ichimoku Cloud. Lepas itu kita akan sambungkan dengan memahami Ichimoku in kita ini dan kita akan uh, sambung di live charts dan uh, di trading view nanti. Okay? Jadi harap semua okay. Uh, Saya buat pengenalan dulu. Uh, jadi, uh, kami ini dari Everest Fortune Group. Kita adalah fintech company yang berasal dari Singapura. Kita telah menang beberapa award dalam technical analysis, analisis uh, uh, di tahun 20, 2019, 2020, dan 2021. Oke, okay, kita punya. Tim ada, ada Desmond, Kaylin, dan Angelina, dan ada saya yang tidak kenal saya sebab saya nampak di sini ada banyak kawan baru yang saya tidak pernah nampak. Kamu punya nama um, yang tidak kenal, nama saya Cash. Uh, saya seorang investment analysis di Everest Fortune Group di sini. Saya adalah trader yang berprofit. Saya punya untung selama... selama setahun adalah lebih daripada 500,000 US dollars. Okey, jadi uh, ini slide salah. Ini adalah slide selama. Okey, sebab saya punya slide hari ini stuck. Um saya telah lulus ujian FTMO dua kali. Uh, yang tidak tahu ujian FTMO ini, ujian ini adalah ujian yang trader itu perlu mendapat profit sebanyak 10% atau 10% dalam keseluruhan akaun baru boleh lulus ujian ini. Okey, jadi saya punya specialty adalah untuk identify support and resistance dan dengan memakai uh, strategi Fibonacci confluence. Okey, jadi sebelum saya sambungkan Saya mau tahu kawan-kawan um, yang hadir hari ini uh, apakah kamu punya experience dalam trading, berapa lama dah kamu buat trading, kamu beginner atau professional atau um, apa boleh tolong bagi tahu dalam chat box? Okay, ada yang jawab. Hi Tak Choi, selamat datang. Hi. Okay, ada yang cakap uh, dua bulan. Hi, hello. Ada yang cakap dua bulan, ada yang cakap enam bulan dan ada yang cakap um, setahun. Okay, jadi um, saya boleh kira yang hadir hari ini. Semua macam faham jugalah tentang technical analysis dan indicator-indicator. Okey, tapi kalau saya cakap terlampau cepat atau lambat boleh bagi tahu. Saya akan boleh tanya dalam chat box dan saya akan try my best to answer, okey? Okey, jadi kita mulakan dengan topik kita pada hari ini yaitu Ichimoku Kinko Hyo. Jadi, um, pengenalan pengenalan kepada Excuse me, maaf ya. Okay. Pengenalan kepada Ichimoku ini, dia berasal dari Jepun. Okay. Dia di... Ini adalah perbuatan uh, seorang trader Munehisa Homa. Okay. Um, yang hadir in, hari ini boleh saya tanya kalau kamu pernah pakai uh, indikator Ichimoku ini atau first time Oke okay, uh, pernah pakai pernah pakai uh, tidak first time ada yang cakap tidak pernah Ichimoku tidak pernah dengar oke okay, tidak apa saya akan uh, explain as we go oke okay, jadi um, dia di, diperkenalkan oleh trader Munehisa Homa lepas itu dia di di uh, improve atau di Ya, dia diimprove oleh seorang jurnalis Goishi Osada di tahun 1940. Okay. Jadi semua ini adalah sejarah Ichimoku. Dia memang tidak penting lah. Bila kita buat aplikasi Ichimoku nanti, uh, dia hanya bagus-baguslah kalau kamu tahu. Okay. Jadi lepas itu, uh, method Ichimoku ini digunakan oleh Nikko City Group Securities dan Uh, itu ada di 1996 itu itu adalah tahun yang Ichimoku ini dia jadi popular dan dipakai oleh trader di sedunia lah. Okay jadi um, Ichimoku ini dia ada enam elemen yang penting. Okay yang pertama adalah Tenkan Sen yang kedua kedua adalah Kijun Sen yang ketiga adalah Senko Span A Keempat adalah Senko Spend B dan Lima adalah Kumo dan Enam adalah Chiko Spend. Okey, nama ini adalah nama Jepun uh, dan nama Jepun jadi uh, nama Englishnya adalah Conversion Line, Baseline, Leading Spend A, Leading Spend B, Cloud dan Lagging Spend. Okey, nanti bila kita pergi ke Live Charge sesi Live Charge kita boleh nampak dalam Settings di Trading View nama-namanya. Uh, dalam English, okay, uh, trading view saya tidak tahu. Kalau boleh tukar dia punya bahasa kepada Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu, tapi dia memang biasanya dalam Bahasa English lah, okay. So, the cloud atau kumo adalah sambungan senko span A dan senko span B, dan kumo, okay. Jadi, dia adalah sambungan tiga, uh, again. Saya ulangkan, uh, semua yang saya uh, saya cakap ini dia memang tidak penting dalam buat aplikasi nanti. Ini had, hanyalah sejarah atau background uh, Ichimoku. Oke, okay? uh, next. Ini juga adalah background Ichimoku. Jadi, uh, Tenkan Sen ini adalah sambungan. Sambungan Highest High dan Highest Lowest Low. Lepas itu dibagi dengan dua untuk for the past nine period untuk sembilan candlesticks. Okay. Kijun Sen ini adalah Highest High tambah dengan Lowest Low dibagi dengan dua untuk period dua puluh enam. Okay. Jadi dua puluh enam candlesticks dan Senko Span adalah sambungan Senkan Span. Uh, tengkan stand ini yang pertama ini dengan Kijun sen, yang kedua ini dibahagi dengan dua plotted dengan period 26. enam. Oke, okay? jadi uh, Senko span B adalah highest high dan lowest low dibahagi dengan dua for the, untuk lima puluh dua period yang diplotkan dua enam periods ke depan. Oke, okay? jadi um, Senkou Span ini biasanya dipakai sebagai uh, forecast. Oke, okay, uh, dia adalah strategi yang dipakai dengan forecast tapi bila saya sebagai trader pakai Ichimoku Cloud ini saya tidak pakai Senkou Span. Biasanya bila saya pakai um, uh, indikator Ichimoku ini saya hanya pakai Tenkan Sen, Kinjun Sen dan dan uh, cloud yaitu apa nama dia kumo. oke okay. uh, jadi yang lain ini hanyalah bagus ditahu, ya, yeah, information yang bagus sajalah. Okey, uh, Chico Spend adalah closing price 26 period di belakang uh, untuk hari ini. oke okay. jadi um, nanti bila kita pergi sesi live chat saya akan ulangkan lagi maksudnya. oke okay. um, ini adalah Ichimoku Cloud. Yang hadir hari hari ini pernah nampak? Pernah nampak? Semua tidak pernah nampak? Oh, hai Hafiz. Selamat datang. Tidak apa, tidak apa lambat. Rudy cakap tidak pernah pakai, oke. Okay. Afis cakap tidak pernah, oke. Okay. Um, tidak pak, oke. Okay. Uh, ini adalah Ichimoku uh, hingko indikator Ichimoku. Jadi uh, Ichimoku ini ada awan atau Ichimoku cloud yang nampak di sini. Dia macam awan. Awan ini di atas atau di bawah uh, harga semasa. Oke okay, di sini harga semasa kalau kalau Hai Rudy, sorry I'm late um it's okay asalkan hadir saya pun lambat hari ini sebab saya punya slide uh, tidak boleh dipakai um oke okay, jadi ada awan kalau harga semasa di bawah awan maksudnya harga di dalam downtrend oke okay? Kalau harga semasa di atas awam, maksudnya harga dalam uptrend. Itu saja, senang Oke, okay. jadi Ichimoku, indikator Ichimoku ini ada Senko Span A, yaitu di atas awam itu. Senko Span A ini atau uh, di, di atas awan ini boleh dipakai sebagai support dan resistance. Oke, okay. boleh dipakai sebagai support dan resistance. Uh, Senko Span B ini, adalah warna merah iaitu di bawah uh, di bawah awan dia juga boleh dipakai sebagai support dan resistance. Okey, bila kita pergi ke sesi live chat nanti saya akan ulang balik maksud ini. Okey, um kumo ini adalah awan. Okey, nama ini memang dia dia buat bengong lah sebab dia dalam nama Japanese kan. Tapi bila nanti kita pergi trading view, kita boleh nampak nama dia dalam English. So, dia tidak uh, berapa bingung lah. Okay. Uh, Chico span iaitu lagging span adalah garisan biru ini. Nampak? Dan Tenkan Sen iaitu conversion line dalam English adalah garisan merah ini. Dan uh, Kijun Sen Uh, yaitu baseline dalam English adalah warna oh ya yeah, warna merah ini uh, sorry conversion line ini ada yang kuning ini oke okay? um, ini adalah untuk informasi saja nanti kita akan tengok apa macam um, buat aplikasi oke okay? uh, tengkan sen oke okay, jadi yang pertama itu adalah tengkan sen Hai, Devri tidak apa tidak apa, lambat. Asalkan hadir. Uh, uh, Defri, saya selalu nampak uh, kamu um, sertai kita punya webinar English. Oke. Okay. <laughs> tidak apa, asalkan hadir. Um, ya, saya nampak uh, Defri, ada lagi satu yang selalu ikut uh, kita punya webinar English. Uh, dia punya username Berlianagara. Hari ini dia tidak Dia tidak join bahasa uh, webinar bahasa, tapi nanti bahasa English kalau kamu ada kamu free boleh join lagi lima setengah uh, Singapore time, okay? Okay, jadi tengkan sen ini. Dia punya pen di mana ya? Tengkan sen ini yang saya cakap tadi adalah support dan resistance. Kijusen ini adalah di, boleh dipakai dengan support dan resistant juga. Uh, Senko span, okay, tadi saya sudah uh, bagi explanation kan, jadi ini saya skip. Okay? Uh, jadi in summary, uh, bila harga di atas awam yang saya cakap tadi, maksudnya harga dalam uptrend. Okay? Dia dalam bullish trend. Bila harga di bawah awan, Tadi kita nampakkan ada awam-awannya begini, begini, begini. Lepas tu ada harga, uh, ada candlesticks. Oke, okay, bila candlesticks itu di bawah awan, men, maksudnya dia, dia, dia bearish. Kalau candlesticks itu di atas awan, maksudnya dia bullish. Oke, okay, itu saja. Um, bila harga kita nampak uh, ranging atau konsolidasi. Uh, Ichimoku indikator ini tidak bagus dipakai. Okay, Ichimoku indikator ini hanya bagus dipakai dalam market yang trending. Okay, maksudnya uh, kebanyakan trader akan pakai Ichimoku ini untuk cari cari trend downtrend atau uptrend. Okay, selain itu bila harga dalam raging atau uh, dia bergerak sideways, dia memang tidak bagus dipakai. Okay, jadi um, Next, oke okay, ini kita sudah cek uh, sudah bincang. Oke, okay, uh, tadi kita nampak awan kan? Kamu nampak awan tadi itu dia ada dia ketebalannya memang beza. Di sini tebal, tapi di sini dia tidak tebal, dia nipis. Oke, okay, lebih tebal awan itu. Lebih susah untuk harga semasa tembus. Oke, okay? uh, contohnya, harga semasa di sini dia dibawa awan itu. Kalau harga semasa dapat tembus ke atas, harga semasa maksudnya uh, sekarang ada trend, uptrend yang baru kan. Tapi kalau awan itu tebal, dia memang susah untuk ditembus, dan maksudnya trend itu susah diubah. Oke. Okay? Sebab bila dia ada dia dapat tembus, maksudnya ada penukaran tren. Tapi biasanya kalau dia tebal tidak boleh tembus, maksudnya tren semasa susah ditukar. Oke, okay, um. oke, okay, cari lagi. Oke, okay, yang semua ini tidak penting. Okay, uh, di sini kita boleh nampak ketebalan cloud. Okay, semua ini tidak penting. Kita boleh pergi kepada live charts. Okay, um, sorry saya punya slides dalam bahasa English. Saya punya slides yang baru yang baru masuk kita punya webinar. Saya punya slides bahasa tadi jam tidak boleh di load. Dia balik-balik cakap error. Jadi saya terpaksa pakai slides bahasa English. Okay, tidak apa. Um, Asalkan kamu paham, itu yang paling penting. Oke, okay. um, jadi saya tanya, oke, okay. um, saya hilangkan ini dulu. Semua nampak, saya punya screen. Semua boleh nampak uh, live chats, boleh tolong tahu dalam chat box. Oke, okay. thank you, Devi. Thank you, Muhammad. Thank you. Thank you Joash. Oke, okay, asalkan nampak. Oke, okay, kita hilangkan semua remove drawings and indicator. Hilangkan semua drawing dan indicator dahulu. Kita cari P yang kita mau um, plot atau buat analisis. Kamu ada request instrumen yang kamu mau tengok atau uh, pasangan yang kamu mau buat analisis, boleh bagi tahu dalam chat box sekarang? Ada? Uh, Oke, okay, ada request dari free Gold, ada request dari Muhammad Ethereum. Oke, okay, ini adalah Ethereum USD. Oke, okay, kita lihat Ethereum USD dahulu. Oke, okay, sebab hari ini kita punya topik adalah Ichimoku, kita keluarkan indikator Ichimoku. Oke, okay, apa macam cari indikator Ichimoku ini? Kita boleh pergi ke sini uh, nampak Ichimoku, tekan di sini kamu type Ichimoku, oke okay, saya sudah uh, favorite, oke okay, tapi kawan-kawan uh, yang tidak pernah pakai indikator ini kamu type Ichimoku dia akan keluar technicals, oke okay, kamu tekan Ichimoku dia akan keluar di sini uh, dia punya settings, inputs biasanya settings kita pakai settings Trading view, settings default trading view, kita tidak tukar. Jadi, dia punya settings adalah 9, 26, 52, dan 26. Oke, okay. ini tidak payah tukar. Kamu ikut balik settings trade di trading view. Oke, okay. oke, okay. jadi apa macam pakai um, ichimoku ini? Saya bagi kamu contoh ya. Oke, okay. biasanya kalau saya sebagai trader, saya... Akan pakai conversion line, baseline dan plot background sahaja. Yang lain saya akan hilangkan. Lagging span ini saya tidak pakai sebab dia lagging. Okey, dia punya ini. Tadi kan saya sudah cakap, um, lagging span ini dia bagi kamu informasi atau uh, trend 26 hari yang telah lalu. Okey, jadi informasi ini telah lalu dia tidak penting. Uh, sudah, so saya tidak suka pakai legging span sebagai trader, saya tidak pakai legging span. tapi kalau, kalau kamu mau pakai, uh, kamu nampak trader lain pakai dan dia dia uh, dia pakai dalam strateginya, boleh dipakai, kamu boleh pakai juga. tapi saya sebagai trader saya tidak pakai, saya rasa legging span ini tidak berguna. oke, okay? jadi saya akan hilang legging span, saya akan hilang leading span. leading span ini hanya garisan di atas ini. Nampak uh, leading span ini adalah uh, garisan atau uh, support dan resistance di atas awan itu. Kalau kamu mau tinggalkan boleh juga, tapi biasanya biasanya saya akan hilangkan. Oke, okay? saya akan hilangkan leading span dan uh, leading span A dan leading span B. Kalau kamu mau tinggalkan boleh juga. Dia dia akan highlight di bawah awan dan di atas awan. Oke, okay, saya hilangkan. Oke, okay, tinggal baseline dan conversion line saja. Kita balik ke settings. Conversion line ini adalah garisan biru ini dan baseline ini adalah adalah garisan merah. Oke, okay, jadi conversion line dan baseline ini dia dipakai macam moving average. Moving average kamu tahu? Serap semua tahu sebab moving average itu paling basic. dalam trading. Okay, jadi uh, Ichimoku Cloud ini adalah sambungan moving average dengan Ichimoku, indikator Ichimoku. Jadi saya akan pakai uh, convergent line, baseline dan uh, plot background. Yang lain hilangkan dan saya akan cari saya punya setup pakai Ichimoku ini. Um, saya bagi kamu contoh cara pakai Ichimoku. Okay. kebanyakan trader dia akan cari entry bila harga baru sahaja tembus Ichimoku Cloud ini. Oke, okay, nampak? Nampak di sini harga tembus di sini. Lepas dia tembus, dia terus buat downtrend. Dia terus downtrend. Jadi biasanya trader akan masuk di zone sini dengan entry, sell atau buy. Boleh tolong bagi tahu? Dalam chat box, supaya saya tahu kamu faham. Oke, okay, betul, dia memang masuk dengan entry sell. Oke, okay, jadi bila harga tembus awan ini, kebanyakan trader akan cari entry sell. Oke, okay, sebab harga semasa di bawah awan, kalau harga tembus ke atas awan ini kebanyakan trader akan cari entry untuk buy oke okay? boleh nampak sekadar sini boleh faham boleh faham uh, indikator cara pakai indikator Ichimoku ini dia memang senang dipakai mungkin budak budak 10 tahun pun boleh pakai memang senang asalkan harga tembus ke atas maksudnya boleh cari entry buy kalau harga tembus ke bawah boleh cari entry sell itu saja oke okay. untuk awan ini oke okay. untuk ichimoku cloud ini oke okay. tapi ada juga uh, dia um, indikator ini memang dia tidak perfect lah oke okay. ada kadang-kadang uh, dia tembus dia tembus di sini untuk ke arah di bawah. Biasanya trader akan cari entry sell, kamu masuk entry sell, tapi dia pusing balik. Oke, okay, jadi nama ini adalah fake out. Uh, tidak apa. Uh, di sini ada fake out juga. Dia tembus, kamu masuk entry buy, dia tidak dia tidak naik pula, dia pusing balik. Oke, okay, uh, di sini dia tembus, kamu masuk entry sell, dia turun. Di sini kamu masuk entry buy dia naik sikit lepas itu turun dan di sini dia tembus boleh masuk entry sell dan kamu boleh take profit. Oke. Okay? Jadi biasanya um, trader akan pakai Ichimoku Cloud ini sebagai indicator trend. Oke, okay? untuk cari trend reversal. Oke, okay? trend reversal maksudnya sekarang di di dalam uptrend um, harga tembus Ichimoku Cloud ini Uh, maksudnya trennya ditukar dan trader akan cari entry sell, oke? Okay? Boleh fahamkan dia memang senang sahaja. Memang ada juga um, ada juga situasi bila ada fake out tapi tidak apa. Kebanyakan mungkin 10 kali, oke? Okay, kita tarik balik dan kita tengok ya. Mungkin dalam 10 kali harga tembus, dia memang akan ikut trend itu. Nampak di sini? Mungkin dalam 10 kali, 8 kali dia akan ikut trend dan dua uh, 2 kali dia adalah fake out. oke okay, ini ini adalah contoh harga uh, bergerak dalam ranging atau bergerak sideways. Jadi bila harga dalam market yang sideways, yang tidak ada trend, indikator Ichimoku ini memang tidak bagus dipakai, oke? Okay? Indikator Ichimoku ini hanya bagus dipakai dalam market yang trending, oke? Okay? Oke, okay, saya hilangkan semua saya punya lukisan, saya keluarkan Ichimoku ini lagi, oke? Okay. Jadi untuk Ichimoku Cloud itu sudah paham kan? Yang Ichim, awan Ichimoku ini semua boleh faham. Oke, okay. kalau boleh faham, kita tengok sekarang conversion line dan baseline. Conversion line ini biru dan baseline ini adalah garisan merah ini. Oke? Okay. Jadi bila dia memang senang, bila garisan biru ini tembus garisan, Oops. garisan merah, oke okay, nampak nampak dia tembuskan maksudnya harga dalam downtrend, oke okay? kalau biru garisan biru ini di atas garisan merah maksudnya harga dalam uptrend, oke okay? boleh paham senang sejak senang sehajakan Oke, okay, jadi saya bagi kamu teknik yang senang untuk masuk trade, cari entry untuk uh, trade. Oke, okay, di sini ada satu contoh. Di sini harga tembus Ichimoku Cloud dan garisan biru di atas garisan merah, jadi dia boleh dimasuk untuk buy atau sell. Boleh tahu dalam chat box? Oke, okay, thank you untuk sell ah, untuk buy. Oke, okay, di sini ada contoh lagi. Uh, saya cari contoh lagi, ya. Oke, okay, kebanyakan saya tidak dapat contoh. Oke, okay, ada juga um, situasi bila harga tembus, dia tembus ke bawah. Ada juga situasi bila harga tembus. Ici cloud ini tapi dia tembus, tembus ke bawah tapi uh, garisan biru itu di atas garisan merah. Jadi maksudnya entry sell itu tidak valid, oke? Okay? Kamu mesti cari kamu mesti cari uh, situasi bila harga tembus awan itu. dan garisan biru di bawah garisan merah. Kalau garisan merah ini di bawah garisan biru, dia tidak valid dan tidak boleh dipakai. Okay? Jangan cari trade atau entry bila garisan convergent line dan baseline itu tidak boleh disambung dengan Ichimoku Cloud. Okay, boleh faham sekadar sini. Okay, jadi uh, ini uh, kita faham sudah kan. Kita sekarang boleh pergi cari setup Uh, memakai Ichimoku Cloud, hmm. oke okay, kita cari setup ya. Oke, okay, di sini ada contoh yang baik. Di sini ada contoh yang baik. Oke, okay. harga tembus. Ichimoku Cloud kepada arah di atas. Oke, okay. uh, garisan Conversion Line di atas garisan Baseline. Oke, okay. jadi di sini kita boleh cari Entry buy kan? Di sini boleh cari Entry buy kan? So, kita lepas kita dapat, kita punya... Um, bias kita boleh cari support dan resistance kita cari support dan resistance Oke. Okay. Itu saja. dan nampak? Kalau kamu cari setup pakai Ichimoku indicator ini, dia memang senang saja. Oke, okay? kamu hanya perlu cari um, tembusan Ichimoku cloud itu. Bila kamu dah cari, dia memang senang kamu boleh cari entry beli atau jual. Oke, okay? tapi biasanya um, sebagai trader, saya tidak akan pakai Ichimoku Cloud sahaja. Saya akan sambung dengan indikator lain atau sambung dengan support dan resistance dan sambung dengan Fibonacci. Okay? Supaya trade itu lebih accurate okay? dan lebih valid. Kalau kita hanya pakai satu indikator sahaja, trade itu ada kemungkinan besar dia akan sampai kepada stop loss kita. Oke, okay, jadi kita mesti um, meningkatkan kita punya peluang untuk dapat trade yang bagus dengan sambungkan dengan indikator-indikator lain. Oke, okay, jadi di sini kita cari Fibonacci retracement dahulu. Di sini ada Fibonacci retracement 50%. Dan di sini ada Fibonacci retracement 61.8. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi, ini adalah cara uh, saya cari setup memakai Ichimoku. Saya akan, saya akan uh, keluarkan indikator Ichimoku dahulu. Saya akan cari dalam time frame yang ada tembusan Ichimoku ini. Okay. Uh, saya akan cari pasangan dan time frame. Kalau kamu pergi semua time frame, tidak ada juga uh, tembusan Ichimoku, tidak apa. Pergi kepada pasangan atau instrumen lain. Tidak payah paksa trade itu. oke okay. Bila kita ada cari tembusan, saya akan sambungkan dengan support dan resistance. Nampak? Support dan resistance. Dan saya akan sambungkan dengan Fibonacci. Tahap-tahap Fibonacci ini. Jadi di sini... Um, ini adalah setup saya untuk Ethereum USD, ETH USD. Ini adalah saya punya setup untuk ETH USD sebab, oops sorry, sebab dia baru sahaja tembus um, ichimoku cloud ini. Lepas itu di sini ada ada uh, support di sini ada di sini ada resistance. Jadi saya punya bias adalah harga akan turun balik buat pullback dan retest di support. Lepas itu sambungkan dan naik ke first resistance. Oke, okay, kenapa saya ada bias yang harga akan turun balik kepada support di sini? Sebab support ini dia dia uh, ada horizontal support di sini. Lepas itu di sini ada Ichimoku Cloud. Awan ichimoku cloud itu boleh dipakai sebagai support dan resistance juga. Maksudnya bila harga dia bergerak bergerak bergerak, dia turun, bila dia sampai kepada awan ini, kebiasan biasanya dia akan pusing balik. Okay, di sini ada contoh. Nampak uh, dia down, dalam downtrend, dia turun, dia turun, dia naik, dia buat retracement, dan bila dia sampai ke awan ini, dia pusing balik. Oke okay, nampak jadi di sini kalau harga boleh buat pullback atau pusing balik kepada first support ini bila dia sampai first support ini dia akan pusing balik di first support ini sebab di sini ada ichimoku awan ichimoku di sini ada horizontal support oke okay? um, ya itu saja untuk ETHX e ETH USD Uh, sekarang kita lihat XAUUSD sebab ada request dari Defree, ada lagi di, uh, request dari Muhammad untuk tengok EURUSD. usd uh, Nanti kita boleh tengok, nanti kita boleh lihat um, EUR/USD ya. Tapi se sekarang kita tengok XAUUSD usd sahaja. Okay, um, kalau kita hanya pakai Ichimoku Cloud ini, uh, trade ini memang tidak boleh. Dipakai sudah setup memang susah mau dicari sudah sebab tembusannya berlaku lama sudah tembusannya berlaku di sini sekarang harga di sini oke okay, jadi memang kalau kamu mau cari setup pakai Ichimoku Cloud ini untuk XAUUSD atau Gold memang susah sudah jadi kita tengok time frame lain kalau ada tembusan yang baru. Um, tidak ada juga nampak di sini. Dia tembus lepas itu dia terbang. Semua time frame juga, ah, dia tembus di sini, dia terbang, dia naik, dia tembus lepas itu dia terbang. Ah, oke okay, ini time frame satu jam, empat jam pun sama, daily pun sama. weekly pun sama. Okey, kalau kamu tengok chart weekly ini, harga um, dia dalam uptrend. Dia dalam uptrend. Dia mau pusing, dia mau buat downtrend. Tapi bila dia masuk kepada awan Ichimoku ini, dia ada macam kesusahan untuk tembus. Dia ranging di dalam awan ini dan dia pusing balik. Oke, okay, jadi awan ini uh, kalau dia tebal, dia adalah sejenis support dan resistance dan harga uh, kebanyakan kali harga susah untuk tembus awan ini dan dia akan pusing balik. Oke. Okay. Oke. Okay, uh, kalau kita memakai uh, Ichimoku Cloud ini, XAUUSD ini memang tidak boleh dipakai sudah, sebab tembusan sudah berlaku, lama sudah dia berlaku. Oh, kalau kita tengok time frame satu bulan dia sudah tembus di harga 1300. Nampak di sini? Jadi kalau kamu pakai Ichimoku Cloud ini, kamu tengok time frame bulan dalam zone 1300 kamu sudah kamu sudah masuk entry buy dan sekarang kamu pegang, kamu masih beruntung. Oke, okay, jadi ichimoku ini memang bagus dipakai. Dia memang, uh, ya, dia memang bagus dipakailah. Oke, okay, nampak di sini uh, dia di atas awam, dia naik. Di sini dia turun sedikit. Ini adalah fake out, tidak tidak boleh dipakai. Dan di sini dia tembus lepas itu dia naik lagi. Oke? Okay? Jadi sekadar sini XAU USD memang tidak boleh cari setup. Uh, kamu ada request line. Selain Muhammad ada EUR USD kita boleh tengok EUR USD. Hmm. Okey. EUR USD kita tengok time frame 4 jam ya. Oke, okay, kalau kita hanya pakai Ichimoku Cloud ini EUR/USD pun tidak boleh cari setup sudah, sebab harga sudah tembus lama sudah harga tembus. Kalau kita mau pakai Ichimoku indikator Ichimoku ini, kita mesti cari harga atau setup atau charts yang baru sahaja buat tembusan itu, oke? Okay, yang baru sahaja buat tembusan. Oke okay. ini dia tembus tapi sudah lama harga semasa di sini jadi memang susah mau cari setup Oke okay. yang paling bagus dipakai adalah bila harga baru tembus jadi empat jam memang tidak boleh kita cari uh, daily daily pun tidak boleh sebab tembusannya berlaku lama sudah di sini kalau kamu pakai ichimoku Cloud ini, bila dia baru sahaja tembus, kamu boleh masuk entry sell dalam harga 1.19447, kamu masuk dengan entry sell sampai sekarang kamu masih dalam profit. Oke, okay? kamu masih beruntung. Oke, okay? jadi kita cari dulu. Ah, di sini ada yang baru tembus tapi saya tidak mau uh, cari setup sebab Sebab di sini harga ranging, oke? Okay, dia bergerak dalam sideways. Bila harga dalam sideways, ichimoku, indikator ichimoku ini memang tidak bagus dipakai, oke? Okay? Uh, kita pergi um, pasangan lain, oke? Okay? Tidak apa, kalau kamu pergi, <laughs> kamu pergi uh, pasangan itu, kamu tidak dapat setup, jangan paksa, jangan paksa. Kamu nampak ini. banyak banyak instrument banyak pasangan yang boleh buat analisis tidak payah paksa okey jadi kita pergi forex um ada request USDCHF dari Defree mm USDCHF ini kita pergi time frame USDCHF ini memang tidak boleh pakai ichimoku juga sebab harga ranging nampak Tidak bagus dipakai. Oke, okay. uh, jangan kita mesti cari macam begini, macam tren yang baru. Oke, okay. ini tidak bagus dipakai, jangan paksa. Kita tengok time frame lain. Oh, oke, okay. um, oke, okay. time frame 30 menit. USDCHF, kamu nampak di sini? Garisan biru baru sahaja tembus garisan merah ini, nampak? Saya zoom in-nya. Nampak uh, conversion line baru sahaja tembus baseline. Oke, okay. ini adalah satu indicator atau indication. Oops, sorry indication yang harga mau buat at uh, trend reversal Oke okay. Ada kemungkinan harga akan buat trend reversal kamu nampak di sini harga macam mau tembus uh, awan ini Oke okay. uh, sekadar sini kami masih tidak tahu kalau harga dapat tembus ke tidak tapi kalau harga betul-betul boleh tembus awan ini, dan um, garisan conversion line ini di bawah garisan baseline. Maksudnya di sini ada kemungkinan untuk entry sell. Oke. Okay? Jadi kita cari setup dulu. Kita cari setup dahulu um, pakai support dan resistance. sini ada resistance sini ada resistance dan support di sini boleh diletak di sini oke okay. oke okay. jadi kalau harga betul betul tembus awan ini di sini boleh masuk entry sell kepada next support Oke, okay, uh, ini adalah time frame 30 menit CHF. First support, first resistance, second resistance. Oke, okay. jadi uh, sebagai trader kita masih tunggu. Oke, okay, sebab sekadar sini kami uh, kita masih tidak tahu kalau harga dapat tembus atau tidak. Ah, kamu nampak? Macam harga tidak mau tembus, tidak dapat tembus. Harga, kalau tidak dapat tembus, maksudnya dari sini dia akan teruskan dengan uptrend-nya. Oke, okay? jadi uh, ini adalah satu contoh untuk cari setup uh, uh, time frame 15. Dia macam mau tembus juga. Uh, kita tunggu ya. Kalau dia dapat tembus, ada kemungkinan di sini boleh masuk dengan entry sell. Oke, okay? tapi masih tunggu dahulu. Oke, okay, kita tengok um, instrumen atau pasangan lain. Oke, okay, biasanya saya ada watchlist. Oke, okay, kita tengok AUD, CAD, uh, AUD, CAD, oh, cantiknya, train ini dia tembus, lepas itu harga terbang. Ini betul betul cantik. Kalau kamu masuk betul 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 masuk di sini, bila harga harga baru saja tembus, kamu punya trade kamu pegang sampai sekarang, kamu punya profit 425 pips. Oke, okay? oh cantiknya, nampak? Tembus, dia turun tembus dia naik. Tembus dia naik eh dia turun. Oke. Okay. Maksudnya AUDCAD ini uh, dia memang sensitif atau bagus dipakai dengan Ichimoku Cloud ini. Oke, okay. jadi kamu boleh highlight AUDCAD bila kamu nampak dalam time frame 4 jam ada tembusan Ichimoku Cloud, maksudnya kamu boleh cari entry. Oke. Okay. Sebab bila kita tengok kita backtest kita tengok selalu dia tembus dia terbang selalu dia tembus dia turun oke okay. nak tengok uh, dia tembus dia naik di sini dia tembus dia turun oke okay. jadi sekarang dia dalam uptrend kalau dia tembus lagi ah uh, dia tembus uh, awan ini memang boleh masuk dengan ada kemungkinan besar boleh masuk dengan entry sell oke okay. ah uh, sini boleh faham Indikator Ichimoku ini susah, susah difaham atau semua? Oke, okay? oke, okay, thank you, Muhammad. Thank you, Jessica. Senang dipakaikan. Oke, okay? dia memang senang dipakai. Oke, okay, um, AUDCHF. AUD CHF ini pun tidak ada set up. Kita tengok time frame line. Ada kadang-kadang uh, indicator line kan. Kenapa saya pergi time frame ke time frame ke time frame sebab setiap indicator dia lebih sensitif atau dia lebih uh, bagus dipakai dengan pasangan yang lain dan pasangan pasangan yang lain dan time frame yang lain. Jadi sebagai trader, Sepatutnya, sebagai trader, kamu buat. Sepatutnya, har, uh, pakai kamu punya masa untuk buat backtest. Backtest maksudnya kamu pergi satu-satu, pasangan, dan kamu tengok berapa bagus indikator itu boleh dipakai. Okey, um, saya bagi kamu contoh. Ichimoku cloud ini tidak bagus dipakai dengan AUD CHF kenapa? Sebab AUD CHF ini dia selalu ranging. Bila dia ranging tidak bagus dipakai. Sebab tengok dia dia tembus dia naik sikit dia pusing balik. Dia tembus dia turun dia pusing balik. Dia tembus dia naik sikit dia pusing balik. Okey jadi ranging itu tidak bagus dipakai dengan Ichimoku cloud. Dalam market yang ranging yang indikator yang bagus dipakai adalah RSI dan Stochastic. Oke? Okay. Ichimoku Cloud itu hanya bagus dipakai dengan market yang trending. Oke? Okay. Um, ada request lagi dari Defri NZDUSD. Hmm. Oke. Okay. NZDUSD ini dalam time frame satu jam dia baru sahaja tembus uh, bukan juga barulah tapi uh, tidak berapa lama um, dia baru saja tembus di sini oke okay, kita boleh coba cari entry sell oke okay, kita boleh coba cari entry sell um, Horizontal ray, um okay. Civantaria Okay. Kalau harga boleh pusing balik dan buat retest dan buat pullback di sini, di resistance ini dan di sini zone 32 30.2% Fibonacci retracement, kamu boleh masuk dengan entry sell di sini. Oke? Okay. Kenapa saya punya advice adalah jangan masuk sekarang di sini sebab harga sudah on the way ke take profit kamu jadi kalau kamu masuk sekarang macam tidak um, kamu punya risk to reward tidak bagus oke okay? kamu punya entry mesti bagus lepas itu supaya kamu punya uh, trade senang untuk jadi profitable oke okay? kamu tunggu sepatutnya harus tunggu harga naik balik ke sini baru masuk dengan position sell, oke? Okay? Uh, jangan masuk sekarang sebab sekarang harga macam halfway, on the way, dia sudah on the way kepada take profit, jadi uh, tidak bagus lah, not worth, oke? Okay? Kita tengok berapa bagus Ichimoku Cloud ini, oke? Okay, Ichimoku Cloud ini, indikator Ichimoku di sini dia tembus, dia naik, di sini dia tembus, dia Turun, dia turun, tapi lepas itu dia pusing balik juga. Jadi, uh, dia boleh dipakai satu, dia valid satu kali. Oke, okay, dua kali dia valid. Uh, di sini, fake out. One, two. Di sini, bila dia tembus, dia turun sekitar sedikit lepas tu dia pusing balik di sini uh, dia naik di sini dia naik oke okay. sebagai observation bila saya tarik balik dan tengok berapa bagus ichimoku cloud ini uh, indikator ichimoku ini boleh dipakai dengan pasangan nzd usd saya rasa saya rasa bila harga tembus ke bawah Ichimoku Cloud ini, dia punya downtrend pendek sahaja. Lepas itu, dia pusing balik. Oke, okay? sebab bila kita tarik balik dan kita tengok, kita boleh nampak di sini, ah, dia, dia tembus, dia turun se, sedikit sahaja. Lepas itu, dia pusing balik di sini pun. Dia tembus, dia turun sedikit sahaja. Lepas itu, dia pusing balik. Jadi, sekarang adalah kali ketiga. Ini adalah pertama, kedua dan sekarang kali ketiga. Jadi kalau kalau dia boleh um, harga reaksi harga boleh berlaku dua kali begitu, maksudnya kali ketiga kita punya fokus adalah dia akan buat reaksi yang sama juga. Jadi maksudnya di sini kita punya fokus adalah dia akan turun sedikit sahaja dan pusing balik. Oke, okay, tidak apa kalau dia turun sedikit, asalkan bila dia turun kita sudah sampai kita punya take profit. Oke, okay, uh, Devi ada request USDC. Oops, sorry, USDCAD. USDCAD ini sudah lama dia tembus, sekarang tidak ada setup. Oke, okay, jadi kita tengok time frame lain. Hmm. Ini memang cat yang tidak cantik. Okay, dia ranging sideways. Uh, dia tembus di sini. Ada kemungkinan dia akan sambung. Kita mau cari chart yang ini pun sideways, weekly. Oh, okay, weekly. Dalam time frame weekly dia baru sahaja tembus. Okay. Um, Okay. Dalam time frame weekly dia baru saja tembus. Tapi take note ya. Kalau kamu mau masuk atau kamu mau cari set up dalam time frame weekly. Kalau kamu mau tunggu kamu punya trade sampai ke take profit. Dia lama. Dia memang lama. Ada kemungkinan dia boleh sampai berapa bulan dia belum lagi sampai kamu punya take profit. Oke, okay, tapi tidak apa, kita akan cari setup juga. Uh, Setupnya di sini, swing low. Hmm. Sebentar ya. Oke. Okay. Ini adalah setupnya. Ya, ini adalah setupnya. Sebab harga baru saja tembus. Kalau dia punya momentum sambungkan dengan uptrend ini, ada kemungkinan besar dia boleh sampai ke zone ini. Oke, okay? tapi bila dia sampai mungkin sudah bulan Jun. Oke, okay, sebab satu candlestick ini adalah satu minggu. Oke, okay, nampak di sini ada berapa candlestick. Dari sini jatuh ke sini. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oke, okay. dari sini dia jatuh ke zone sini. Dia ada 40 candlesticks, oke? Okay? Satu candlesticks adalah satu minggu. Jadi kalau dari sini kamu betul-betul mau masuk trade ini, kamu mau tunggu sampai take profit, ada kemungkinan besar dia akan pakai 40 minggu. 40 minggu itu lebih daripada satu tahun ada 20, 52 minggu kan? 40 minggu itu adalah 10 bulan. Jadi saya tidak tahu kalau kamu mau ambil trade ini, tapi saya saya seorang day trader, saya memang tidak akan tengok trade inilah. Oke, okay, tapi kalau kamu swing trader, kamu boleh consider. Oke, okay, uh, hari saya tidak cukup masa sudah sudah 3:05 uh, Singapore time. Oke, okay, jumpa lagi minggu depannya. Minggu depan kita punya topik adalah sesi live charts. Kita akan cari setup. Uh, se Biasanya bila saya cari setup, saya tidak hanya pakai Ichimoku Cloud saya akan pakai support resistance RSI Stochastics um, apa lagi Moving Average uh, dan indikator indikator lain dan Fibonacci okay tapi hari ini sebab kita punya topik adalah uh, Ichimoku Ichimoku uh, indikator Ichimoku jadi hari ini saya cari set up pakai Ichimoku sahaja. Tapi um, minggu depan bila kita buat sesi live chat, saya akan pakai indicator lain. Jadi kalau kamu boleh ikut webinar minggu depan, ya memang baguslah untuk cari set up. Okay? Jadi bye semua. Uh, jumpa lagi minggu depan. Thank you, Devi. Thank you, Fendi. Thank you, Samuel. Okay, young Bahambasa English. Kamu boleh join saya punya webinar. Nanti lima uh, Limastanga Singapore Time. The YouTube live. Okay. Do you have script? Close all trades for MT5. Sorry to ask. Do you have scripts? Close all trades on MT5. Um hi Rudy. Why would you close your trades on MT5? Bye, Tachoi. Umpatanga. Eh, Devi cakap empat setengah. Uh, okay, untuk Singapore time adalah lima setengah. Mungkin masa di Indonesia adalah empat setengah. Tapi kalau kamu ikut um, timing Singapura adalah lima setengah. Okay, uh, Devi cakap timing Indonesia adalah empat setengah. Okay, jadi yang faham bahasa Inggeris boleh join kita punya uh, webinar uh, bukan webinar YouTube live. Kamu boleh pergi IC Markets. I see markets YouTube. Kamu pergi YouTube. Oh, sorry. YouTube. Kamu pergi YouTube, pergi IC Markets dan kita akan buat live session. Okay? live webinar known from payroll, and trading analysis. Oke, okay, jadi yang paham English boleh join. Biasanya webinar English kita kita akan cari setups. Uh, ini adalah Desmond yang tidak pernah nampak dia, dia adalah saya punya CEO. Dia memang uh, trader yang bagus juga, dia sebulan biasanya dia punya profit adalah dalam 10%. Oke, okay? jadi yang kalau free boleh join juga. Oke okay, jadi jumpa nanti yang yang boleh join dan yang lain jumpa minggu depannya. Oke, okay, thank you. Thank you semua. Bye.